Hai, bertemu kembali bersama saya Cikgu Zul dalam Bahasa Melayu Tahun 2. Assalamualaikum dan salam PTPR kepada semua murid-murid. Kita di bawah tema 6, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau. Itu di bawah unit 16, Alam Ku Sayang. Standard pembelajaran kita pada kali ini iaitu 5.2.2, iaitu memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata majmuk mengikut konteks. Pada akhir pembelajaran, murid dapat menghasilkan ayat majmuk dan juga murid mengetahui kata majmuk terpisah dan bercantum. Okey, apa itu kata majmuk? Iaitu dua kata dasar atau lebih yang dirangkaikan untuk membawa makna yang tertentu. Yang kedua, kata majmuk bertindak sebagai satu unit walaupun lazimnya ejaannya terpisah. Yang ketiga, kata majmuk terpisah dan tercantum. Okay, mari kita lihat kata majmuk terpisah. Okay, guru besar. Ini contohnya campur tangan, bandar raya, alat tulis. Ini ada dua kata dasar yang dicantumkan menjadi satu kata majmuk. Itu alat dan juga tulis. Jadi bila digabungkan menjadi alat tulis. Pejabat dan pos, menjadi pejabat pos, burung laut dan juga basuh tangan. Ini masuk kata majmuk terpisah, ayat dua kata dasar yang dipisahkan, tidak bercantum ayatnya. Basuh tangan. Okay, kita lihat pula kata majmuk tercantum. Contohnya tanda tangan, jawatankuasa, tanggungjawab, matahari, antarabangsa, burung laut dan juga sukarela. Ini contoh-contoh tanda tangan. Tanda dan juga tangan. Tetapi dia dicantumkan. Dua kata dasar yang dicantumkan menjadi kata majmuk. Okey, mari kita lihat aktiviti 5 pada muka surat 29 jilid 2 Bahasa Melayu. Okey, di sini dia kata bina ayat dengan kata majmuk berdasarkan gambar. Okey, kat sini ada ada 6 kata majmuk. Istana pasir. Okey, kita bulatkan istana pasir. Yang kedua, kelapa muda. Dua orang tengah minum kelapa muda. Yang ketiga, gigi air. Dua orang kanak-kanak sedang main gigi air. Yang keempat, burung laut yang kat atas ni tengah terbang. Yang kelima, kulit kerang. Tengah kulit kerang. Yang keenam, batu karang ni. Yang kecil ni, batu karang. Okey, mari kita buat atau bina ayat kata majmuk. Okay, yang pertama kita lihat istana pasir. Alia sedang membina istana pasir di tepi pantai yang menggunakan ayat istana pasir. Kata majmuk bagi istana pasir. Yang kedua, yang ke tepi ni, Anis dan Wazif sedang meminum air kelapa muda kerana kehausan. Okey, yang ketiga, gigi air. Amin dan Syuhada sedang bermandi manda di gigi air. Nah, sedang mandi-mandi dengan gembira. Tengok ada seronok tu. Percik-percik air. Okey, yang keempat, Adam dan ayahnya. Okey ni, yang tengah pegang kamera ni. Okey, sedang menangkap gambar burung laut yang sedang berterbangan di awan itu. Right. Yang kelima, Jahnatur dan ayahnya sedang mengutip kulit kerang untuk dibawa pulang ke rumah. Ni gambar dia tengah kutip kulit kerang. Okey. Yang terakhir nombor 6, batu karang. Ni batu karang. Okey, tak ada orang, jadi kita gunakan ayat secara umum. Para pelancong suka melihat keindahan batu karang di tepi pantai. Baiklah, kamu perlu siapkan. Okey, tuliskan balik, nanti cikgu terangkan, kita bincangkan sama-sama dan hantar kepada cikgu. Baiklah, setakat ini saja pembelajaran kita. Terima kasih dan jumpa lagi.